ya. Ya sebenarnya mungkin lebih ke aspek ya mungkin biaya ya anggaran di situ ya. Cuma yang jelas di kampung saya ya, kampung saya di Tegal ya, itu banyak perusahaan yang ngolah B3 ya. Atau dulu di Tegal Pak, Pak ya Panjenengan asli mana? Semarang, Pak. Oh, Semarang ya. Nah, ya. Kalau mungkin kenal Tegal, Tegal itu dulu terkenal kenal, sebagai Pak. Jepangnya Jawa ya, atau Jepangnya Indonesia di situ. Jadi banyak industri logam di situ. Ya. Nah, banyak industri logam di situ dan juga ada pengelola limbah B3 juga di situ. Ya. Nah, itu sisa-sisa limbah pengecoran logam berat seperti itu ditimbun saja di apa? di sekitar lingkungan. Ataupun dulu kalau rekan-rekan buang oli bekas dulu ya, oli akhir kadang dibuang ke Tegal ya, itu untuk menghancurkan batu gamping di Tegal Selatan ya, itu abunya ya lumayan ya, itu yang apa yang kami alami ya. Atau dulu ya, dulu juga hanya yang ngekos di area itu, area X ya, itu mandul ya. Nah, mandulnya kenapa ya, itu baru sebatas mitos ya Bu Devi ya. Nah, karena katanya klinik ya, klinik apa kesuburan ya, atau anti apa untuk itu, anti kesuburan kadang itu buang limbahnya itu di situ, sisa obat, sisa itu ya, bat KB ya, itu dibuang di situ. Tapi itu baru mitos ya. Mitos itu kan berkembang ya, karena mungkin banyak yang ngomong gitu loh. Oh, di sini. Cuma memang secara ilmiahnya tidak apa, tidak ada studi terkait itu. Ya. Ini ya, jadi saya kira cara definisi, cara dampak, nah itu tadi kita belajar di awal ya, kenapa perlu diolah ya, untuk mencegah ya belum terjadi ya, atau menanggulangi sifatnya, jadi yang sudah tercemar, nah itu penanggulangannya seperti apa ya. Nah, regulasi yang mengatur limbah B3, nah ini, jadi kenapa sih perlu diatur dan regulasinya sampai di mana ya. Nah, jadi pertama tentunya adalah penempatan limbah B3, mana material yang masuk B3 ya. Nah, tanggap daruratnya seperti apa ya. Terus penempatan B3, tahapan selanjutnya adalah kita mengurangi ya, supaya limbah yang dibuang itu bisa berkurang, aturannya seperti apa ya, impornya limbah seperti apa ya, ekspor, impor ya, pemanfaatan ya, sampai ketika lahannya sudah terkontaminasi aturannya seperti apa, ini diatur dalam regulasi ya. Sekali lagi, kenapa limbah tidak perlu kelola ya, karena memang industri kita semakin banyak ya, penggunaan B3 itu juga semakin banyak ya, hotel-hotel juga semakin banyak, otomatis ya sisa-sisa materialnya, sisa-sisa material B3-nya itu juga semakin banyak ya. Nah, ini kalau aturan secara regulasinya, jadi memang PP22 setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya ya. Jadi sekali lagi, kenapa kita perlu untuk mengolah limbah B3 ya, karena memang timbulan limbah B3-nya yang kita hasilkan itu sudah semakin banyak. Tentunya apabila tidak dikelola, nah ini ya, akan terjadi penurunan kualitas lingkungan karena ada kontaminasi, ada pencemaran ya. Jadi kalau dulu mungkin ya regulasinya tidak begitu ketat karena ya apa, industrinya belum semaju sekarang ya. Nih, jadi regulasi itu saya katakan adalah instrumen pemerintah ya, untuk pengaturan, pengawasan dan penegakan hukum tentunya ya. Jadi
undang-undang tanpa komitmen pelaku industri ini juga akan jadi masalah. Ya, contoh katakan Pak Yanuar direksinya tidak komit, ya. Pak Muslim tidak komit direksinya, bodinya, ya, direkturnya. Ini tentunya akan jadi masalah, ya. Atau kepedulian masyarakatnya berkurang. Nah, ini juga tentunya akan jadi masalah. Sekali lagi terkait dengan instrumen regulasi, ya. Nah, regulasi untuk tiga, nah, ini tentunya yang paling tinggi undang-undang, ya, undang-undang 32 2009, ada juga PP 22 tahun 2021, ya, sama Permen LHK nomor 6. Ini saya kira yang aturan P3 cukup kritikal, ya. PP 22 dan Permen LHK nomor 6 tahun 2021, ya, tentang tata cara dan pengelolaan limbah B3. Nah, ini untuk dari sisi komitmen pemerintah. Selanjutnya terkait dengan keberhasilan pengelolaan limbah B3, nah, ini tentunya ada komitmen manajemen juga, ya. Di regulasi yang sudah bagus, ya, tapi komitmen dalam artian di sini adalah penyediaan resource, ya. Karena banyak perusahaan yang sebenarnya besar, ya, tapi penyediaan resource-nya ini batas, ya. Nah, ini juga akan jadi masalah. Dalam artian pelit lah dikatakan, ya. Saya pernah beberapa kali kerja di perusahaan yang secara profit besar, ya. Profit besar, gede, ya. Tapi komitmen terhadap lingkungan, katakan bikin IPAL, ya. Nah, ini ya mereka berpikir katakan buang-buang duit, ya. Mending beli mesin, beli tanah, ya. Itu saya kira jadi semacam masalah juga, ya, manajemen yang tidak komit. Sekali lagi, isu lingkungan ini juga bisa dari driver dari komitmen masyarakat, ya. Nah, komitmen masyarakat, ya, dalam artian di sini sekarang banyak LSM, ya. Ataupun mungkin beberapa aktivis masyarakat, ya. Jadi kalau khususnya untuk limbah cair, ya, kalau limbah cair ini jadi isu yang sensitif, ya. Kalau B3 katakan buang langsung, nah, juga jadi macam di isu, ya, di concern juga. Nah, sekali lagi terkait dengan dasar hukum. Nah, ini balik lagi tadi yang disampaikan Pak Muslimin, ya, komplain terhadap regulasi, ya. Nah, ini aturan kenapa timbul regulasi terkait dengan B3, ya, tentunya sekali lagi meningkatnya penggunaan bahan baku, ya, penggunaan bahan berbahaya, ya. Saya kira tempatnya Budian, ya, untuk raw material setiap tahun juga naik, ya, Pak, harusnya, ya. Ya, sehingga iya, betul, Pak. Iya, dan industri mungkin sekarang bisa buka di macam-macam nih, PT Daijo Industrial, ya, katakan sekarang di plan Jakarta nanti bangun lagi di plan Kendal, katakan. Iya, lagi planning di kau. Nah, kalau mau tambah lagi satu, ya kan, simbol dan label B3, ya, itu Permen LH nomor 14 tahun 2013, ya. Oke, kita lanjut nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan sumber-sumber limbah B3 di tempat kerja saudara, ya. Itu sumber limbahnya dari mana saja. Kalau ini berarti kan di tempat saudara, nah, nanti bisa juga ditambahkan sumber limbah B3 menurut peraturan, ya. Ada kan tadi, siapa yang mau jawab nih? Ini kalau ini yang lebih gampang kan yang sumber dari tempat kerja saudara. Ya, untuk yang di tempat kami, sumber dari limbah B3 yang pertama kebanyakan biasa dari workshop,
kemudian dari rumah genset. Jadi workshop dari genset ya, dari produksi nggak ada ya? Nantinya mungkin ya ada tailing ya, itu ya? Dari produksi juga Pak. Ya, jadi dari ya ini sumber-sumber di tempat di perusahaan saudara berarti ya sesuai dengan ini ya tempat masing-masing kan? Ya. Dari perkantoran apa saja? Ya, tuner lampu bekas. Terus dari kegiatan maintenance atau workshopnya itu apa, oli bekas misalnya. Terus dari kegiatan produksinya, kalau yang Pak Muslimin mungkin nantinya ada itu ya tailing kan, dari pemurnian ini biji logam ya. Nah, kalau yang hotel beda lagi ya. Hotel kalau perkantorannya ya sama ya, perkantoran workshop sama, tapi kegiatan utamanya ya sama juga mungkin. Jadi kalau kegiatan utamanya ya sama dengan perkantoran dan workshop, karena memang kegiatannya hotel ya. Kalau rumah sakit, nah itu beda lagi, ada kegiatan yang dari rumah sakitnya, yaitu limbah medis gitu. Nah kemudian kalau menurut PP 22 tahun 2021, nah itu yang menurut sumbernya itu dari yang sumber tidak spesifik ya kemarin spesifik ya. Spesifik dengan yang tidak spesifik. Sumber tidak spesifik, terus dari sumber tidak spesifik, ya. Terus dari limbah B3 kadaluarsa, ya, kemasan bekas gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Yaitu bagaimana cara Anda menentukan kategori limbah B3 ya, atau kategori bahaya limbah B3. Ada yang mau coba jawab? Budian mungkin? Kategori Bu yang tadi apa kemarin ya? Kategori bahaya B3. Oke, kemarin saya selalu jawab. Mau saya jawab? Kemarin jawab apa? Kalau ini pertanyaannya kategori ya, kemarin saya malah jawabnya mengidentifikasi dulu, baru sumber-sumbernya. Harusnya kan sumbernya ya. Ini jawaban saya malah mengidentifikasi limbahnya dulu, non B3 atau B3 gitu. Kayaknya saya salah jawab deh. Harus dibenerin dulu. Terus yang benar gimana Bu setelah menerima materi ini? Nomor 3 ini yang benar harusnya jawabnya gimana Bu? Kayak yang tadi baru diomongin deh, yang tidak apa, B3 yang spesifik sama yang tidak spesifik gitu ya. Yang spesifik umum. Itu kan sumber limbah itu. Jadi sumber limbah berdasarkan peraturan sama sumber limbah di tempat kerja kita gitu kan. Kalau ini kategori harusnya ini Bu yang kategori 1 dan 2 itu. Oh. Ya, menentukan kategori limbah B3 dengan 4 saudara. Maksudnya masuk kategori 1 atau kategori 2 gitu ya. Ya. Caranya berarti dengan ini kan, mencocokkan dengan tabel limbah B3 yang ada di lampiran 9. Lampiran 9 ya. 22 tahun 2021. Nah, dilihat di situ, oh, masuk kategori apa gitu. Dari yang sama yang ini ya. Lampiran 9 ya Pak ya. Ya. Benar ini. Nah, bisa juga yang dengan analisa karakteristik tadi Bu, kalau yang terkombinasi kan. Jadi jawabnya sih yang foto mana yang ukur yang ya, jadi kalau yang paling gampang tadi mencocokkan dengan tabel limbah B3. Ya, kalau misalnya lah karakteristik terus dicocokkan dengan CLP A dan B itu. Kalau A, oh, kategori 1. Tapi kalau kandungannya kategori CLP B, berarti kategori 2. Semuanya lah, semua yang cukup. Lanjut ke nomor 4.
sebutkan jenis limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan saudara beserta karakteristiknya dan kemasan yang sesuai. Siapa yang mau nyoba jawab? Iya Pak, kalau untuk di tempat kami kebanyakan untuk limbah yang dihasilkan itu oli bekas, kemudian asli bekas, kemudian kulit oli, kemudian pas bekas. Terus itu baru jenis limbahnya ya. Terus nah, karakteristiknya, kemasannya. Nah, untuk kemasannya pakai drum ya. Ya, drum yang mempunyai kemasan atau tutupan supaya tidak termasuk air. Kalau karakteristiknya? Karakteristik atau simbol limbah B3 yang digunakan yang mana? Sama semua atau beda-beda?